Assalamualaikum. Seawal 5 pagi kami bergerak dari Ipoh ke Lumut. Bila sampai di Lumut, kami singgah di Masjid Al-Adli untuk menunaikan solat subuh. Usai solat, kami pun menuju ke restoran yang berdekatan untuk sarapan pagi. 10 minit sahaja dari tempat sarapan kami ke Pantai Teluk Batik. Dekat je. Lepas tengah pagi, masih lengang dan tidak ramai lagi pengunjung yang datang. Segarnya suasana di waktu pagi di tepi pantai. Sejuk je. Selepas bentang tikar, anak-anak pun tak sabar nak terjun mandi. Walaupun di waktu pagi dan suasana sejuk, jangan risau, airnya suam sepupu je. Selesa sangat mandi, budak-budak pun mesti seronok. Kita bagi anak-anak mandi dulu. Maknya nanti kemudian-kemudian lah. Anak-anak ni kalau dapat air, nak ajak makan pun tak nak. Air laut juga agak tenang dan tidak berombak. Seperti mandi di kolam, tapi kolam yang sangat besar. Kalau nak mandi, mandilah di waktu pagi. Tidak panas dan tidak sunburn. Apa lagi? Kita enjoy! Biasakan air dibersihkan. Itu ada menetap. Setelah penat bermandi-manda, kami pun berehat seketika sambil menikmati bekalan makanan yang kami bawa, sambil menikmati pemandangan. Selesai mandi, kami pun bersiap-siap dan keluar mencari makan tengah hari sebelum check-in ke hotel kami. Melihat menu-menu yang sedap ni, makin berkeroncong perut kami. Tak sabar nak makan. Selamat menjamu selera. Setelah check-in di Hotel Starview Manjung, kebetulan ada peniaga durian pula di hadapannya. Murah-murah pula tu. Kami tidak melepaskan peluang menikmati durian di waktu petang. Makan. Apa dalam bahasa Jepun apa yang? Makan. Makan. Ini. Inilah menu petang kami. Durian. Anak yang lagi seorang tak turun pun sebab dia tak minat durian. Rugi kan? Tengok sini ya. Satu, dua. Puas kami makan durian petang ni. Seronok kan bila dapat makan berebut-rebut ni? Setelah kenyang, kami pun balik ke hotel dan berehat. Malamnya pula kami makan malam di Tom Yum Kelapa Lilih 3 di tepi jalan besar berhampiran JT Lumut. Dah kenyang, kami pun balik ke hotel. Selamat pagi. Pagi ni kami bersarapan di restoran Walid dan Umi yang terletak hanya 100 meter dari hotel penginapan kami. Konsep restoran ini layan diri. Pelbagai menu sarapan pagi ada di sini. Antaranya nasi lemak, roti canai, kuih-muih dan kek batik pun ada.
Restoran ini juga sangat bersih dan selesa serta mesra pelanggan. Antara menu-menu pilihan kami. Selamat menu selera. Inilah owner restoran Walid dan Umi. Ramah orangnya. Setelah sarapan, kami berehat dan seterusnya bersiap-siap untuk check out. Menu-menu makanan tengah harinya lebih banyak dan menarik. Harganya juga amat berpatutan. Sampai rambang mata tak tahu nak pilih yang mana. Yang pasti, semua menu-menunya sedap. Ha, pasti kami akan repeat lagi ke restoran ini. Nasi pun ambil sendiri lah. Sampai anak-anak pun dah tak tahu nak pilih lauk yang mana. Jom makan. Bismillah. Tengok tu, berselera cik abang. Kali ini kami tidak jalan-jalan di JT Lumut sebab cuaca terlalu panas. Jadi throwback sajalah gambar-gambar percutian kami sebelum ini. Okey, jom teruskan perjalanan ke Teluk Senangin. Tidak seperti Teluk Batik, Teluk Senangin lebih padat dengan peniaga-peniaga dan pokok-pokok yang menghijau. Di sebelah hujung jalan, lebih banyak chalet-chalet dan hotel untuk para pelancong. Pokok-pokok di sini juga lebih rendang dan dekat dengan gigi air. Wakaf-wakaf kecil serta kerusi untuk santai-santai banyak di sini. Suasana di sini sangat cantik dengan angin sepul-sepul bahasa, sangat menenangkan. Kami pun tak ketinggalan untuk bergambar di sini. Tapi nasib kami kurang baik. Ha, kesian anak, basah kasutnya. Bongsu nak duduk atas pokok tu pula. Abah pula yang kena tolak naik. Elok-elok Mia. Jatuh tak ada baju lain dah. Abah.
Santai pula dia duduk atas tu. Goyang-goyang kaki lagi. Feeling habis. Kami yang pada mulanya hanya nak datang untuk bersantai saja, akhirnya terjebak juga bila tengok kanak-kanak yang bermandi-manda. Akhirnya kami pun mandi juga. Lain rasanya mandi di sini. Suasananya lebih sejuk. Ombaknya lebih besar. Boleh mandi di bawah pokok yang di tepi-tepian air. Dan angin pun sejuk je petang. Tuan Puteri seorang ni tak nak mandi. Ha, jadi kita suruhlah dia jaga beg dan barang-barang ya. Ai, awak buat apa ni? Ya, jom terjun. Dah tak sabar dah tengok dia orang ni mandi lama-lama dalam tu memanggil-manggil. Kami pasti akan ke sini lagi. Mungkin kali ini bermalam pula. Nanti kami boleh berbarbecue, boleh memancing dan melakukan pelbagai aktiviti lain lagi. Seronok sungguh mandi di sini. Rasa tak nak balik. Anak pun tak nak naik. Kata nak sambung mandi lagi. Tapi disebabkan dah petang, kami tak nak balik malam lewat-lewat. Jadi kami pun naiklah bersiap. Perut pun dah lapar. Sebelum balik ke Ipoh, kami singgah di warung Sup Utara, betul-betul di tepi jalan besar. Antara menu di sini semestinya lah bihun sup, bakso, nasi goreng ayam dan nasi ayam. Berselera sungguh kami semua. Maklumlah, baru lepas mandi manda. Berakhir sudah percutian kami. Ha, kalau korang datang ke Perak, jangan lupa pergi ke Teluk Batik dan Teluk Senangin. Sehingga berjumpa lagi. Bye.